Hai Yu. Hai. Ah, apa kabar? Baik. Oke, okay. Yu, itu tadi abang ada WhatsApp kan? Pasal ada satu peluang sangat bagus nih ya. Dengan modal apa? RM300. Oh, 300 kan kita boleh buat e-commerce ke 31 negara. Nah, so hari ini kan tujuan abang nak jumpa, abang nak terangkan macam mana kita boleh buat e-commerce dengan dapat income RM20,000. Okay, so hari ini kan sebelum kita start, kalau bagi pilihan, okay, Ayu, di sini kan ada tiga kan, kesihatan, kebebasan masa dan juga gaya hidup. Apa keutamakan anda kalau bagi pilihan satu? Kesihatan. Kesihatan kan? Ya. Kalau uang bukan masalah? Tiga-tiga betul tak? Betul. Tiga-tiga nak kan? So hari ini kan sebenarnya ramai orang juga ada impian macam ini, nak capai semua. Tapi malang dia, sebab kebanyakan orang di golongan sini, makan gaji ataupun bekerja sendiri. Okey, mereka kan contoh makan gaji. Makan gaji juga makan saja lah, betul tak? Betul. Okey, dan juga bekerja sendiri apa maksudnya? Bekerja sendiri maksudnya mungkin dia seorang lawyer, seorang doktor. Okey, dan juga mungkin dia ada restoran. Okey, lepas itu masuk bekerja sendiri. So, masalahnya mereka ada duit tak? Duit ada? Ada, masa tak ada. Masa tak ada. Yang ini makan gaji, duit tak cukup, masa ada. Ah, tapi ada satu bilang kan, kita panggil dia business owner atau dalam bahasa Malaysia pemilik bisnes. Apa beza dia di sini dengan ini? So, pemilik bisnes maksudnya kita di sini kita ada satu sistem. Ah, walaupun tak ada, tapi itu sistem itu anda punya pekerja hanya ikut sistem itu, dia sudah boleh jalankan operasi dia punya bisnes. Ah, contoh apa? Macam McDonald's, macam KFC. Ah, Ayu ada 5 juta tak? Bukan tak ada, tak cukup. Tak cukup kan? So sebenarnya kalau di KL ke, di JB ke, pada besar-besar, kalau nak buka satu McDonald's, modal kena 5 juta. Okey. Lepas itu anda kalau contoh tak ada dah McDonald's kan, anda tak payah buat kerja, anda di rumah saja. Tapi masalahnya ramai orang tak cukup modal. Tapi ikut fakta kan, ada sejenis bisnes. Okey, ikut fakta eh. Fakta ini daripada ini, website ini. Nanti tak percaya boleh cek. Okey, penyangga akhbar ke-21. Okey, apa bisnes yang paling bagus daripada macam-macam ni? Paling bagus dia adalah network marketing. Network marketing. Okey, apa maksud network marketing? MLM. Ada tanya Ayu kan, pernah tak sebelum itu pernah jalankan bisnes MLM tak? Belum. Belum kan, tapi pernah dengar orang, pernah dengar kan? Ramai orang dekat luar tengah berjuang, okay, untuk MLM. Tapi kemarin orang berjaya ke? Ataupun? Belum kan? Bukan tak lah. Okay. Sebenarnya kenapa? Sebenarnya kalau kita nak berjaya di MLM, dia ada tiga isu. Pertama, kena pilih syarikat betul. Yang kedua, kena pilih mentor yang betul. Yang ketiga, produk yang bagus. So di sini kan, hari ini saya nak kongsikan satu peluang ini daripada syarikat Elkin. Elkin eh, kita dah 25 tahun, kita syarikat Malaysia. Selain kita ada bangunan di KL, HQ kita kat KL, dan juga kilang kita dekat KL juga. Saya nak tanya you kan, you ada anak tak? Ada. Ada kan? Kalau you nak hantar anak pergi sekolah, nak pilih terbaik ke biasa-biasa? Terbaik lah. Mesti terbaik kan? Sama juga. Macam contoh kalau kita nak pilih satu syarikat networking yang bagusnya, kita pilih yang terbaik. Kalau di Malaysia kan, Elkin adalah syarikat nombor satu. Okay. So, kenapa saya pilih ini? So, selain itu dekat KL, kita ada 20 cawangan lagi di 10 negara. Bukan di KL saja. Kita dah 25 tahun, kita dah pergi Asia Tenggara. Ada 10 negara. Selepas itu, ini yang pertama, syarikat yang bagus. Okay, yang kedua, mentor pun penting mah, betul tak? Sometimes syarikat bagus lah, produk bagus, tapi ikut mentor itu, ikut-ikut-ikut mentor pun hilang. Sebab itu tak dapat berjaya. So di sini kan, macam mentor saya, ni ada Abang Yong. Abang Yong ini dengan Kak Sheila kan, walaupun dia bangsa Chinese, tapi dia sudah lahir dua orang President Club member. Sebenarnya dengan Elkin kan, dalam masa 25 tahun kita syarikat Elkin sudah lahir lebih daripada 100 orang jutawan. Maksudnya dalam 25 tahun, maksudnya satu tahun lahir 4 orang jutawan. 3 bulan lahir 1 jutawan. January, February, March 1 jutawan. April, May, Jun 1 jutawan. Dekat Ayu biar tempat kerja ada tak lahir jutawan 3 bulan sekali? Tak ada. Tak ada kan? 3 bulan lahir 1 jutawan. So lepas itu
Yang penting sekali, ha, macam mana nak capai PCM? Selain kerana ada langkah yang besar. Walaupun ada 100 jutawan dalam Elkhorn, tapi hanya 12 orang mencapai President Club Member. Okey, President Club Member ini, syarat pertama, anda mesti kena bantu ramai orang berjaya. Syarat kedua, anda mesti berincome sebulan RM100,000 sebulan. Okey, so di sini kan, contoh macam Alicia ni. Dia dah ikut Abang Yong sudah 9 tahun. Dia punya income 20 bulan income mencecah lebih 1 juta. Tak sampai 2 tahun. Macam Abang Mai juga. 2 tahun dapat lebih 1 juta. Ini membuktikan kenapa saya nak ikut Abang Yong. Sebab Abang Yong dah ada pengalaman macam mana lahir jutawan. Okey, so lepas itu, mungkin anda tanya, ayoh, Abang Mai sudah 9 tahun. Abang Syarul pun sudah 9 tahun. Saya baru nak join mana ada peluang. Tapi di sini bukan macam itu. Contohnya macam Astro dengan Ilin. Dia dalam visa ini berapa lama? Tak sampai 2 tahun. Tapi terkumpul income berapa? 600. Walaupun tak sampai 1 juta. Tapi sudah hampir 700 ribu kan? Banyak juga. Tapi dia 2 tahun saja. Tak sampai. Dan juga ini Cikgu Erna. Okey, dengan suami dia Peter. 2 tahun dapat berkumpul income hampir 600 ribu. 1 bulan berapa? Lebih kurang 30 ribu tau. Ini lagi best. Ini seorang pensyarah, ketua pensyarah. Masih part time lagi. Dalam masa 14 bulan saja dapat berkumpul income hampir setengah juta tau. Ini yang buktikan orang baru pun ada peluang, betul tak? Dan juga selain itu, bukan di Malaysia saja, dekat Thailand pun ada, dekat Singapura ada, Filipina pun ada, Cambodia pun ada. Dah lama orang berjaya dalam Elkhorn. Okey. Dan juga ini semua dalam masa 2 tahun eh, bukan 20 tahun eh. So lepas itu, tapi ini semua akan jadi sejarah. Kenapa? Sebab Ayu belum join mah. Okey, tapi berita baik. Sebab 1 hari bulan November ini, syarikat Elkhorn akan ada satu perubahan. Okey, apa itu? Itu New Elkhorn. Itu New Era. Okey, sebab apa? Elkhorn akan tukar nama ke Elkhorn by Design. Design apa maksudnya? D-E-S-I-G-N. Kalau kita baca itu design. Reka-reka. Okey, so kenapa kita tukar ni? Sebab anda boleh tentukan untung anda sendiri. Dan juga anda boleh planning, design. Anda boleh kehidupan masa depan 2 tahun. Itu nama dan jangan tukar desain. Dan juga salah satu sebab lagi, tadi kita berapa negara tadi cerita? 10 negara kan? Tapi sekarang akan operasi ke 31 negara. Daripada Malaysia, tadi saya cakap itu dekat Asia Tenggara saja kan? Sekarang kita akan masuk US, UK, Europe, Australia, Canada, Japan, India dan sebagainya. So macam itu hari saya WhatsApp you, kenapa kita boleh buat itu 31 negara dengan e-commerce? Sebab kita boleh guna online. Ataupun kita boleh jumpa macam sekarang jumpa. Okay, jumpa you. Ataupun online dan offline. Maksudnya kita boleh gunakan social media. Kita cerita dengan kawan-kawan minat kita jumpa. Best sekali apa? Mudah rendah. Untung mewah. Dan juga cara sangat simple, sangat mudah. Okay, so macam mana itu? So